Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Asosiasi Mobil Amerika atau AAA memproyeksikan jumlah wisatawan Amerika Serikat yang bepergian saat liburan kali ini akan menyentuh sebuah rekor baru. AAA memprediksi sebanyak 103 juta orang akan bepergian melalui jalur darat dan udara pada 23 Desember hingga 2 Januari 2017. Angka tersebut lebih tinggi 1,5 persen dari tahun lalu dan menyentuh rekor tertinggi. AAA menyebutkan sebanyak 94 juta orang akan menggunakan jalur darat. Sementara maskapai penerbangan Amerika Serikat berharap ada peningkatan sebanyak 6 juta orang untuk kepergian melalui jalur udara. AAA meyakini turunnya harga minyak dunia dan peningkatan optimisme terhadap ekonomi dapat memacu transaksi saat liburan. Momen berlibur akhir tahun segera tiba. Jika Anda sudah memulai sejumlah jumlah rencana untuk bepergian, tapi jangan lupa sekaligus juga menyusun rencana keuangan agar nanti pulang-pulang nggak -pulang langsung bangkrut. Ketika liburan sudah berlalu, masa langsung bangkrut. Nggak asik banget gitu. Lalu apa saja yang mesti dicermati terkait anggaran untuk berlibur dan bagaimana tips praktis untuk menjalani liburan tanpa khawatir kekurangan uang? Wisata Ramah Kocek akan kami ulas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan telah hadir di studio 2 CNN Indonesia Perencana Keuangan uh, kita bersama dengan Ibu, Miker ini. Ibu Mika ini. Bu Mika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akan liburan bu? Oh iya dong, udah pasti kalau akhir tahun ya. Harus ya, <laughs> harus akhir tahun. Yeah. Tapi kemudian kalau kita bicara tentang liburan akhir tahun, uh, biasanya ada destinasi favorit. Yeah. Tapi juga jangan lupa pasti akan butuh dana ya Bu ya. Pastinya. Dan biasanya suka kebablasan Bu. Ya. Saya jadi curhat. Jadi gimana sih caranya sebenarnya utamanya misalnya untuk yang merencanakan dulu dalam jadi sebelum waktu liburan tiba apakah benar misalnya untuk membeli tiket pesawat sudah jauh hari kita Beli, kemudian kita juga ikut travel atau enggak. Sebenarnya, seperti apa sih liburan yang memang sesuai ataupun juga ideal menurut perencana keuangan? Ya, memang pastinya perencana harus jauh-jauh hari. Ya, kalau kita menginginkan liburan yang paling optimal, hmm. apalagi kalau akhir tahun itu kan masa liburannya panjang, hmm. kayaknya harus gitu berlibur. Hmm. Nah, sebenarnya kita juga harus tahu apa yang membuat biaya liburan kita bisa menjadi besar atau kecil. Pertama kalau untuk destinasinya dulu, destinasinya makin jauh tentunya makin mahal biasanya. Kemudian juga durasi, lama waktu berliburnya. Kalau semakin lama ya semakin mahal pastinya ya karena akan berpengaruh kepada nanti biaya penginapannya sama biaya makannya, akomodasinya lah di sana ya. Kemudian juga aktivitasnya di sana ngapain aja. Semakin banyak tempat wisata yang dikunjungi tentunya kita akan semakin mahal. Dan yang terakhir, berapa orang yang biaya yang Anda ajak yang biaya liburannya itu kita cover. Okay. Tuh, jadi paling enggak empat variabel itu, empat variabel jauh enggaknya, ya, kemudian berapa lama durasinya, terus mau kemana aja, terus ya. yang terakhir berapa banyak, ya, berapa nah, banyak anggota, ini, saya, saya ke data. yang poin keempat, berapa banyak, kalau keluarga biasanya lebih dari dua, ada, ayah, ibu, anak, gitu, ya. ada juga yang jomblo kan, ada ya. yang single, kadang -kadang juga. Tapi karena mereka mau liburan juga, loh. ngajak babysitter yang juga, oh, oh itu kalau keluarga, iya, ya, benar, apa yang paling membedakan antara yang sedang, yang masih jomblo, kalau liburan, ya. sama yang masih ada keluarga, kalau yang jomblo itu dia bisa lebih fleksibel, ya, bisa oh. patungan juga dengan teman-teman, jadi memang biaya oh, untuk berliburnya, iya gitu. dan kemudian fleksibelnya itu maksudnya gini bisa kayak backpackers gitu ya. Hmm. Kalau sudah uh, berkeluarga itu kan yang dipentingkan kenyamanan, pertama keselamatan terlebih dahulu, kenyamanan. Jadi nggak terlalu adventurous lah. Tetapi hmm. kalau jomblo masih single bersama teman-teman kita mau adventurous sedikit, dengan kemudian konsekuensinya kita bisa lebih menghemat, tapi uh, mau lebih adventurous hmm. tapi lebih berisiko sedikit mengorbankan kenyamanan bisa. Tapi artinya apakah kalau misalnya single-single ini berarti nggak harus seperti yang bawa keluarga uh, satu pasukan gitu? Bu, apakah memang dia harus juga memesan tiket dari jauh hari atau jomblo kan hanya pergi sendiri gitu, jadi ya kan lebih asik gitu. Nah kalau kalau kita mau travel sendiri ya bisa. Tapi kalau kita travel beramai-ramai <laughs> kan juga timingnya harus berangkat bareng-bareng. Nah jadi memang biasanya itu kalau kita pesan jauh-jauh hari itu akan jadi lebih murah. Dan biasanya juga kalau kita patungan itu akan jadi lebih murah. Nah karena itu perencanaan pasti apalagi kalau misalnya masih single ya bukan berarti tidak merencanakan tapi justru karena ingin menghemat dan karena ingin lebih optimal bersama teman-teman. Jauh-jauh hari persiapannya. Namanya jomblo hemat tuh. <laughs> <laughs> Tapi oke, okay. kemudian saya ingin tahu juga, kalau untuk perencanaan keuangan, berapa persen sebenarnya untuk liburan akhir tahun misalnya? Dari yeah. mulai awal tahun Januari kan kita bekerja nih. Yeah. Apakah kita harus ada yang kita sisihkan dari total pendapatan kita dalam sebulan berapa persen sih sebenarnya dan untuk karyawan berapa persen untuk bisnismen itu berapa persen ya karena ini menjadi agenda ya menjadi agenda, agenda rutin wajib, ya? ya agenda rutin karena hmm. kalau liburan kayaknya kita harus sempatkan lah hmm. kita nggak bisa kerja terus menerus hmm. ya karena itu memang uh, konsekuensinya memang harus ada dari gaji kita yang dialokasikan saya kira jumlah lima persen gitu itu sudah cukup hmm. ya hmm. Uh, makanya memang berbagai penghematan dalam itu maksudnya liburan disisihkan itu nggak diganggu nggak diganggu jadi hmm. memang gini kita tetapkan dulu kan destinasi tujuannya mau ke mana hmm sehingga nanti kita nabungnya itu untuk persiapan dana liburannya itu tergantung dari mahal murahnya biaya liburan kita. Oke. Okay. Dan sekarang kita tahu sekarang ekonomi sedang volatile ibu, ya Bu yeah. ya. Ada beberapa negara yang drop banget mata uangnya dan menurut ekonom kan itu tempat yang baik untuk berlibur kita tahu Betul. misalnya Jepang, <laughs> yeah. Singapura. Yeah. Apakah menurut ibu ini momentum yang baik yeah. untuk para uh, traveler untuk membaca karena kurs ini akan sangat berpengaruh loh, terhadap Oh yeah. pastinya. Uh, berapa besar yang akan kita habiskan saat yeah. ini? Jadi memilih destinasi juga salah satunya. Triknya adalah kita memilih di mana mata uangnya itu memang sedang lemah, gitu. Dan tentunya kita belum pernah datang ke sana, dan walaupun kita pernah datang ke sana, misalnya, tapi kan banyak lagi tempat yang memang mungkin Anda belum kunjungi. Oke, okay. dan untuk belanja saat kita liburan, kadang-kadang kan nggak tahu bawa cash, yeah. ada debit, ada kartu kredit. Kadang-kadang mau praktis, kartu kredit juga ngasih banyak itu, loh, Bu. Tawaran-tawaran kalau Anda menggunakannya akan dapat double point, segala macam, dan itu. Seolah-olah menguntungkan bagi uh, kayak kami, masyarakat yeah. lebih baik saat liburan menggunakan debit atau kartu kredit? Sebenarnya kalau dalam perjalanan tidak tidak selalu kita bisa mengandalkan kartu debit kita yang uh, berlakunya hanya misalnya di negara kita ya Jadi kartu, kalau di luar negeri ya iya, buka kalau buka. kita misalnya dalam konteksnya kita mau berjalan-jalannya uh, ke luar negeri hmm. itu memang paling pas menggunakan kartu kredit ya karena kartu kredit biasanya diterima kartu kreditnya tentunya bisa diterima internasional ya hmm. kita tidak perlu membawa uang uh, uang cashnya walaupun tidak semua pembelanjaan terutama kecil-kecil bisa dibayar dengan uh, uang uh, dengan kartu kredit karena itu kombinasi antara kita mempersiapkan kartu kredit dengan jumlah uang tunai mata uang negara yang bersangkutan hmm. itu memang harus tepat. tapi intinya kita harus bawa yang cash juga. tetap Utama harus kita bawa, bawa cash. tetap harus bawa yang cash. mayoritas paling ya, besar cash. tidak juga. Oh. ya mayoritas sebenarnya kita justru menggunakan kartu kredit karena hmm. ada biaya-biaya yang memang kalau kita gunakan bayar uang tunai itu terlalu besar. contoh membayar akomodasi. Ya membayar akomodasi, kemudian membayar makan. Ya kadang-kadang kita pengen nyoba makan sesuatu di tempat hmm. yang kira-kira hmm. udah terkenal, gitu, hmm. tapi harganya agak mahal. Kalau kita bawa tunainya kan terlalu berisiko gitu. Hmm. Dan biasanya mereka juga uh, sudah common, sudah biasa menggunakan kartu kredit tapi kemudian ada juga yang mengatakan hati-hati menggunakan kartu kredit negara orang karena nanti kursnya bank tersebut bank pengelola kartu yeah. kredit itu bisa uh, meletakkan kurs ataupun nilai tukarnya di harga berapapun yang kita harus terima dan harus kita bayar itu benar tidak bu? ya memang namanya juga kursnya volatile ya <laughs> gitu tetapi kan tidak maksudnya dalam arti dalam arti volatilitasnya itu tidak maksudnya tid, uh, ini kan kita pembelanjaan juga bukan dalam pembelanjaan besar sekedar bahwa kita memang mengcover hmm. kebutuhan uh, ketiadaan uang tunai di sana hmm. gitu ya nah yang penting memang sebelum berangkat itu kita sudah punya estimasi budget jadi jangan sampai kita menggunakan kartu kredit tetapi kita oh mau belanja di sini kita nggak batasi berapa mau makan di situ nah karena itu itinerary ya nah, itu aktivitas. yang agak susah tuh kayak gitu ya bu ya menahan ya. selera gitu ya. ada punya tips nggak bu kalau misalnya kita belanja gitu atau kita liburan keluar terus ada satu toko yang emang uh, kita pengen banget tapi supaya kita nggak hilaf gitu seperti apa tipsnya karena gini orang suka salah sih liburan itu dianggap belanja padahal liburan itu tidak selalu aktivitasnya belanja gitu. gitu kalau buat Dan, perempuan kayak saya belanja, gimana <laughs> dong? Biasanya doang? yang hebohnya itu malah oleh-olehnya harus dibawa pulang apa? Nah itu ada persoalan lain lagi tuh nanti. Yeah. Nah seperti apa kita buat list dulu kah sebelum berangkat atau seperti apa? Ya yeah, jadi kita buat list pastinya harus buat list terlebih dahulu hmm. ya kita mau aktivitasnya apa saja hmm. ya kemudian kalaupun kita mau shopping beli souvenir gitu misalnya kita juga mesti list apa saja sih Uh, souvenir di daerah situ jadi tidak semuanya perlu dibeli dan karena juga bawa pulangnya juga kan perlu ada ya, ya ada ada effortnya lah gitu hmm. ya kemudian juga kalau ini yang suka jadi masalah kalau ada yang nitip masalahnya nah, kalau ada yang nitip dia barang ini ya minta duitnya dulu <laughs> <laughs> Jadi kalau misalnya temen kan nggak enak tuh bu titip -titi yeah. ini dulu ya gitu, dia yeah. ya, tetap nggak mau gitu. Uh, boleh begitu, tetapi memang kalau kita kenal aja dan hmm. kemudian memang juga nanti cara pembayarannya apakah ditransfer ya itu sudah disepakati di awal dan barangnya itu memang sudah spesifikasinya sudah jelas jangan sampai kita di sana buang-buang waktu untuk nyari barang yang memang cuma pesanan itu tadi. <laughs> Baik, tadi kita bicara mancanegara, ibu iya. Mika. Sekarang saya ke dalam negeri kita juga punya banyak tempat yang belum kita eksplorasi. Betul. Begitu banyak yang indah-indah, begitu banyak alam yang cantik-cantik. Tapi kalau misalnya uh, liburan akhir tahun, menurut anda uh, dalam kondisi ekonomi kita saat ini sedang mengalami perlambatan, ibu, iya. uh, ibu lebih menyarankan untuk uh, wisata yang ada di dekat kita saja, atau justru? Uh, yang lebih baik jauh sekalian tapi lebih terencana dalam jangka waktu beberapa waktu sebelumnya gitu. itu kembali kepada selera dan kebiasaan masing-masing individu atau masing-masing keluarga ya oh, gitu iya. jadi kan ada orang yang memang dia sangat uh, dia punya passionnya adalah traveler traveling gitu jadi dia bisa mengorbankan hal-hal yang lain nggak hmm. beli baju atau nggak makan di sana sini gitu hmm. tapi yang penting dia bisa jalan-jalan ada yang seperti itu hmm. jadi memang itu sangat di apa menjadi alokasi yang termasuk apa ya prioritas lah gitu di hmm. dalam di dalam bagaimana dia membelanjakan uangnya. Tapi ada juga yang menjadi ya ada juga yang kebiasaan begini uh, traveling itu tidak harus keluar negeri kok gitu, hmm. tidak harus sering kok, sesekali mungkin dua atau tiga tahun sekali hmm. ya. Tetapi mungkin lama 14 hari hari gitu hmm. ya sehingga nabungnya bisa jadi lebih lama. Tapi di sana lebih puas daripada cuma tiga hari capeknya aja gitu. Hmm. Jadi itu tergantung kepada kebiasaan masing-masing. Tidak, there is no wrong or right here. Oke, okay. eh, baik bang Mika. Uh... Di ujung dialog kita pada sore hari ini mungkin anda punya tips beberapa poin yang bisa dicatat untuk saya kemudian okay. juga masyarakat yang ingin berlibur di akhir tahun ibu mika silakan. Nah kalau untuk berlibur sebenarnya itu tadi kalau saya tidak identik dengan belanja dan kemudian. Um, Spontanitas itu sih bagus, ya. Hmm. Itu tetapi bijaksananya sebenarnya, ya, hmm. yang namanya spontanitas itu juga harus dikawal dengan budget. Jadi, kita melakukan aktivitas itu sesuai, sudah sesuai dengan apa yang memang kita rencanakan, hmm. ya. Spontanitas di sana mungkin terhadap aktivitasnya, tetapi bukan belanjanya. Oke, jadi spontan tapi terukur, ya, Bu. Ya, Betul. harus bijaksana. Hmm. Terima kasih, Ibu Mika Rini, perencana keuangan MRE sudah bergabung bersama kami di televisi Indonesia Business sore hari ini. Jangan lupa liburannya, Bu Ya, siap banyak yang... Banyak, <laughs> diberi oleh-oleh juga, Bu? Iya, tapi <laughs> tidak semuanya dikabulkan ya. Tidak semuanya dikabulkan.